Laka lantas di Tasikmalaya, sebuah truk Fuso diduga mengalami remblong, menyeruduk kendaraan yang sedang berhenti di stopan lampu merah Rancabango, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Satu orang pengendara sepeda, dikabarkan meninggal di lokasi kejadian. Sedikitnya dua unit sepeda motor yakni Honda Scoopy dan Yamaha Aerox, serta satu unit sepeda rusak parah terlindas truk. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP Anaga Budi Harso mengatakan, kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan truk dan dua sepeda motor serta sepeda gowes. Untuk korban jiwa satu orang pengendara sepeda. Kalau yang mengendarai motor hanya luka-luka, kata AKP Anaga. Pada saat mau mengerem ternyata remblong, lalu sopir banting kiri dan naik ke trotoar, kemudian menabrak papan reklame, sepeda, dan dua sepeda motor, ujar Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Ia menuturkan, pada saat kejadian lampu stopan dalam keadaan lampu merah, sehingga kendaraan berhenti. Saat bersamaan datang truk dan menabraknya. Lampu stopan lagi lampu merah. Kalau lihat dari CCTV, truk melaju dengan kecepatan sekitar 40 km, ucapnya. Anaga menambahkan, korban meninggal langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo Kota. Identitasnya masih kita cari. Untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan kita amankan ke Mako, ungkapnya.